Halo guys, jumpa lagi. Ini adalah ayam-ayam jobber saya ini. Dia usia 4 hari. Ini populasinya cuma 500 ekor ini. Lumayan gesit, lincah-lincah. Pada berkerumun makan semua. Kemarin waktu pengiriman itu di dalam kardusnya itu mati 2 ekor, hanya keinjek-injek sama teman-temannya. Tuh lumayan lincah-lincah. Tuh airnya sudah saya kasih vitamin dia, Vitacik sama Neobro O Plus. Jadi ini satu perbandingannya 1:1. Jadi Neobro 1, terus kita ciknya 1, airnya sekitar 8 literan atau 6 liter tadi. Jadi kemarin juga saya kasih infus, karena kemarin itu umur 3 hari itu pada banyak yang lemes, maka saya kasih air infus. Alhamdulillah ini di umur 4 hari ini lincah-lincah semua ini. Pada makan lahap-lahap ya, makan semua. Nah, saya pakainya sendiri menggunakan New Hope 520. Nah, ini kalau malam ini di sini kan lumayan dingin, bakar-bakar ini. Nah ini pakan saya pakai New Hope 520. Dan itu juga New Hope itu masih ada sekitar 5 karung di situ buat cadangan. Nah, yang ini adalah ayam yang terkena sakit ini, kayaknya ini lemes. Ini bukan sakit sih, ini kakinya itu pincang teman-teman, kayaknya keinjek-injek sama temannya ini, padahal semuanya giras ini. Juga giras. Ini juga, kalau yang dua ini ayam kampung ini. Kemarin karena indukannya nggak tahu kemana, dia nggak mau ngurus anaknya ini, jadi saya ambil 2 ekor ini ayam kampung itu, yang kecil-kecil, yang ini sama yang ini. Nah, ini ayam-ayamnya itu ada yang tidur. Ini di sini bukan kandangnya, ini adalah 3x3,5. Jadi lebarnya 3 meter, panjangnya itu sekitar 3,5 meter ini. Saya isi 500 DOC ayam jobber ini, sehat-sehat. Pada makan semua lahap. Dan ini adalah obatnya di sini nih, obat-obatnya. Ini adalah buat fermentasi. Saya ingin mencoba membuat itu. Apa itu dari lahap BSF itu jadi maggot. Nah, ini untuk takaran perbandingannya saya tadi Vitacik sama Neobro. 1 sendok ini, jadi 1 sendok ini setengah Vitacik setengah Neobro. Nah, ini adalah antisep. Antisep ini nanti disemprotkan ketika usia ayam sudah 10 hari, nanti akan saya semprotkan ke kandang. Nanti waktu kesemprotannya saya akan bikinkan videonya ini. Nah, ini Neobro-nya ini harga 15.000 ini. Ini untuk campuran minumnya tadi, vitaminnya. Ini Vitacik-nya ini. Yang tadi kemarin waktu Neobro yang besar lagi, saya beli yang kecil ini nih. Yang kecil. Nah, ini ada EM4 peternakan ini. Ini saya gunakan nanti ketika umurnya sudah 12 hari. Pakannya akan saya campur dengan ini. Semi fermentasi. Itu full
makanan pabrik, bukan campuran, cuman saya campur dengan E4 nanti biar kotorannya itu tidak terlalu bau. Tempatnya ini adalah di dapur. Ini adalah rumah yang belum jadi, saya manfaatkan sebagai kandang ayam. Tuh, lumayan bagus. Ya, lumayan ini, rumah belum jadi bisa dimanfaatkan dulu. Ini adalah dapurnya ini. Belum jadi, jadi saya manfaatkan dulu ini buat kandang ayam dulu, lumayan lah. Pada sehat-sehat semua, sudah sekira sini guys. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya di kolom komentar, insya Allah nanti akan saya jawab. Terima kasih sudah menonton video ini. Salam peternak seluruh Indonesia. Terima kasih.